Nah, di sini kita punya soal mengenai dimensi 3 ya. Perhatikan balok berikut. Nah, ini hasil perpotongan antara bidang PQ VW. Nah, ini PQ VW ya. Jadi kayak gini. Set. Oke. Kita kasih garis-garis sana biar jelas. Dan bidang QRWT. Nah, ini QRWT. Nah, jadi kayak gini. Set. Oke. Jadi yang kena perpotongannya itu yang mana-mana aja. Kan yang kena kedua-duanya ya. Ini sini ke sini ya. Sini ke sini, habis itu ini ke sini, sini ke sini. Ya jadi itu kayak gini nih. Kalau kakak gambarin ya. Kayak gini. Habis itu sini. Oke. Kayak gini ya. Set. Nah. Jadi yang kena ya, yang kena kedua-duanya. Mulai dari sini aja deh. Nah, ini anggap aja titik Q, ini titik R. Yang kena kedua-duanya itu kan sini sama sini, iya kan? Kalau kita tarik garis, nah jadi garis QW, iya kan? Nah, intinya kalau dimensi 3 ini imajinasi tuh harus tinggi ya. Ini kan nggak kena nih ya, kan sini yang kena kedua-duanya kan di sini ya, iya kan? Di sini, sini sama sini yang kena kedua-duanya kan perpotongan, iya kan? Nah ini QR TW ya ke sini, sedangkan PQ WV itu ke sana. Jadi yang kena kedua-duanya tuh sini sama sini ya. Jadi kita tarik garis, jadilah garis QW. Jawaban yang A ya. Gitu. Oke, kalau belum paham ya pahami dulu deh. Ya dibayangin nih. Ya. Ini ke sini ya. Set ke sana. Dan ini set ke sana ya. Yang kena kedua-duanya berarti titik ini dan ini gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya geng. Semoga aja kalian paham. Sampai jumpa, bye.